Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padegapet Channel. Channelnya orang Banjar. Guys, ya hari ini adalah hari Minggu tanggal 25 Februari tahun 2023. Seperti biasa, aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua para penggemar aku di Padegapet Channel. Tapi sebelumnya, aku minta tolong sama kalian untuk please subscribe, comment, like, and share. Guys, please please banget ya. Karena satu subscribe kalian sangat membantu untuk perkembangan dan kemajuan channelku, agar channel aku semakin harinya semakin sukses, viral, terkenal tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia. Semua itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian yang sudah subscribe buruan tetap videonya karena sudah tak tutup. Dan yang belum subscribe sekarang aku tunggu kebaikan kalian, aku tunggu kebaikan kalian. Oke, terima kasih. Jadi kurang lebih ya 10 menit yang lalu abang paketan ya. CNT ya baru saja mengantarkan barangnya ke kosan aku di Jalan Karangbendo 1 nomor 24 RT 2 RW 3 Karangrejo Gajah Mukur Semarang Jawa Tengah ya. Nah, kali ini ada dua paketan yang datang ya, guys. Nah, penasaran isinya apa? Oke, langsung saja kita buka satu dulu ya, guys. Nah, ini nanti kita singkirkan dulu ya. Nah, aku penasaran nih isinya apa yang dalam kotak kardus ini ya, guys. Nah, kalian juga pasti penasaran kan? Oke ya, kita buka sama-sama ya. Tapi sebelumnya kita cek dulu resinya ya. Ini resinya ya, pengirimannya tuh dari mana nih ya? Nah, kayaknya ini dari Soreang ya. Soreang Bandung ya. Jawa Barat. Nah, ini pengirimannya kurang lebih 2 hari yang lalu ya, guys ya. Dan nyampe sekarang gitu. Nah, untuk pengemasannya sih bagus ya, lumayan ya. Nah, oke, langsung saja kita buka ya, tanpa menunggu lama lagi ya. Nah, ini ya, sengaja sudah aku buka ya, separuh karena aku itu tangan kanan video ya, tangan kiri ngebuka. Nggak mungkin kan dalam keadaan tertutup tadi ya, rapat aku ngebuka pakai apa? Pisau atau pakai apa? Gunting gak mungkin kan ya, jadi udah aku buka ya, mohon maaf ya, tereng. Dan hasilnya ini ya, nah aku itu ya pesan ini ya, guys. Dan inilah ya aku pesan, guys ya, yang dalam kotakan ini ya, kotak kotak kejutan gitu ya. Nah ya, alhamdulillah barangnya sampai dan aku pesan ini ya, guys ya, tereng ya. Aku tuh pesan topi gitu, guys ya, topi. Nah, topi ini ya yang aku beli itu di TikTok Shop, itu harganya kurang lebih 30.000 satu ya, guys ya. 30.000 satu, dan aku belinya dua langsung ya, guys. Dua warna gitu, ada satu merek yang sama tapi dua warna ya. Nah, satu warna coklat, satunya warna hitam ya, guys. Ini dan ini nanti bagus banget untuk outfit aku pakai ya, guys ya. Ya. Outfit aku pakai nanti ya untuk kemana-mana keseharian aku gitu ya, guys. Nah. Bagus banget loh, guys ya, ini ya. Topi ya. Mantap ya, guys ya. Dan ini topinya polosan ya, guys ya. Polosan ya. Polosan. Aku sukanya polosan aja tanpa ada apa? Bordiran-bordiran manja atau brand-brand yang menempel di dalam di barang tersebut ya. Nah, kalau polosan kan memang ya terlihat lebih natural aja gitu ya. Orang-orang pun juga tahu kalau harga barang itu ya mahal atau murah ya, kan? Bagi yang udah sering beli dengan harga yang brand gitu udah pasti tahu kok ya. Tapi aku tidak mempermasalahkan itu. Yang penting aku nyaman dengan apa yang aku pakai gitu. Meskipun harganya murah meriah. Dan aku suka yang murah meriah. Nah, bagi kalian yang juga pengen beli yang kayak aku ini ya, guys ya. Ya, topi ya ini ya. Bisa kalian langsung meluncur ke TikTok shopnya ya. Menurut aku sih bagus ya, guys ya, ini ya. Tuh, warna coklat gitu. Nah, warnanya sih ada beberapa ya, ada kurang lebih 5 warna, ada warna merah, ada warna abu gitu ya, ada warna putih juga. Cuman aku kemarin mau pilih abu ya, tapi abunya habis, jadi aku pilih coklat ya.
Kalau kalau hitamnya masih banyak stoknya gitu. Abunya ternyata habis. Ya udah aku belinya warna hitam dan coklat. Dan kebetulan aku kan punya banyak outfit ya. Ya baju yang menyesuaikan dengan topinya, menyesuaikan juga dengan celananya, menyesuaikan juga dengan sepatunya. Jadi ya istilahnya tuh aku bisa memadu-madankan gitu ya. Memadu-madankan apa? Pakaian ya. Gitu. Jadi enggak bentrok gitu lah. Tuh. Nah, guys, bagaimana ya? Pasti ini kalian tertarik juga kan untuk membeli ya topi yang harganya tadi cuma 60.000 dapat 2 ya. Peaches gitu ya, ada warnanya itu bisa kalian cek sendiri nantinya kalau kalian mau beli topi ya. Tuh warnanya ada tadi ya, ada warna hitam, ada coklat, ada abu, ada warna putih, ada warna merah juga ya. Nah, pilihlah sesuai dengan warna yang kalian suka. Nah, kalau warna hitam pasti kalian beli kan karena netral ya gitu kan. Nah, untuk warna berikutnya silahkan kalian pilih sesuai dengan ya, warna yang kesukaan kalian dan juga outfit yang kalian punya saja ya. Matching nggak gitu. Dan saranku juga sih ambillah warna-warna yang agak gelap ya, biar apa? Biar itu kotorannya itu tidak terlalu menempel, tidak terlalu kelihatan ya. Itu tidak kelihatan. Kalau hitam kan kotoran yang menempel di topi tersebut nggak terlalu kelihatan kan. Nah, kalau coklat sih memang bisa. Oh iya, ada list hitamnya ya. Berarti ini nggak terlalu menempel. Tapi kalau bagian depan mungkin menempel ya. Gitu, kelihatan gitu. Oke ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya review aku ya terkait unboxing ya yang berisi dengan kotak kardus kecil ini ya. Nah, pengirimannya cepat banget ya tadi ya, 2 hari udah sampai ya. Tuh salut gitu aku ya. Ini bisa kalian cek sendiri ya guys ya. Amanah kok menurut aku ya gitu guys. Tuh ya, dan ini barangnya ya masih terbungkus rapi di dalam plastik gitu ya. Nah, bisa jadi nanti ini kalauannya dikasih apa saran atau apa tinjauan gitu ya. Nanti aku kasih bintang 5 deh ya guys. Nah, kenapa aku kasih bintang 5? Karena ini ya pengirimannya cepat ya. Barangnya masih utuh ya, rapi ya, bagus ya, sesuai dengan yang aku pilih ya. Tuh, kenapa aku nggak pilih 5 ya, bintang 5 ya, biar apa, biar ini distributornya itu ratingnya bagus dan juga yang beli banyak dan orang percaya dengan apa brand mereka ya, usaha dagang mereka. Oke ya, nah, sampai di sini dulu ya dari aku. Jangan lupa, please subscribe, comment, like, and share ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.